Selamat malam. Selamat datang ke Stadium Darul Aman. Aksi di antara Kedah Darul Aman dan juga Negeri Sembilan. Aksi minggu ke-9 Liga Super yang kami bawakan khas untuk anda. Gawai pos yang diberikan tugasan bola sepak mula, tanda simbolik dari pos Malaysia, iaitu saudara Faiz Lokman, seorang pegawai pos laju Alor Star yang berusia 32 tahun. Adakah satu cubaan terus? Membiarkan kepada Al-Hafiz. Al-Hafiz, satu cubaan! Cukup cantik. Tetapi kelajuan itu dapat ditangani oleh Shihan yang telah pun bersedia untuk menolak keluar. Bagi melewati Palanggo dan juga itu juga menjadi percubaan sulung Kedah. Setelah mereka lebih banyak semula kita melihat sepakan percuma ini. Namun Shihan berada dalam posisi yang tepat untuk menolak keluar. Clean tackle. Satu hantaran mendapatkan Adetu. Bagaimana Adetu? Ifuat menampan. Tetapi Negeri Sembilan cuba datang lagi. Adetu peluang untuk Negeri Sembilan. Bagaimana Adetu? Kali ini Ifuat. Kali kedua menyelamatkan keadaan. Biarpun ada dakwaan bola mengenai tangan, tapi advantage diberikan kepada Negeri Sembilan. Ini cubaan pertama menerusi Kosi Adetu. Mengenai Khairul Azrin. Tetapi sebenarnya Al-Hafiz kembali di bahagian tengah. Oh, satu kesilapan. Peluang 3-2 sekarang ini Mautor. Bagaimana Zakwan? Agak sedikit kuat. Agak sukar untuk Zakwan memberikan satu hantaran lintang untuk disudahkan kepada Kosi Adetu. Jika hantaran yang lebih baik mampu diberikan oleh Mautor, mungkin ia bakal memberikan ancaman kepada gawang Kedah. Kerana di dalam situasi 3-2, sememangnya Negeri Sembilan berkelebihan. Satu kesilapan pada Fazrul Daniel. Dilarikan oleh Mautor. Namun sayang sekali. Agak sedikit kuat untuk Zakwan. Sekali membuka ruang kepada Fazrul Daniel. Leret. Terus saja dikeluarkan di kawasan bahaya. Zakwan. Satu intercept yang cukup baik. Satu serangan balas oleh Mautor. Mautor lepas. Sekarang ini satu lawan satu dengan Ifuat. Bagaimana Mautor? Oh, Ifuat berjaya melakukan satu usaha yang cemerlang bagi menafikan Mautor. Satu lagi peluang yang dilepaskan oleh Negeri Sembilan. Kali ini Ifuat harus diberikan pujian. Tenang dia di situ untuk menafikan gerakan dari Mautor. Ini peluang terbaik untuk dimiliki Negeri Sembilan. Bagaimana dia dapat melepasi Amirul Hisham. Satu lawan satu. Agak baik tindakan Ifuat yang menghulurkan kakinya. Mendapatkan bola terlebih dahulu. Jelas. Clean tackle dari Ifuat. Fazrul Daniel mendapatkan Enggah Wanja. Bagaimana adakah satu jaringan Enggah Wanja? Tidak dapat melepaskan satu rembatan yang padu. Satu umpanan baik oleh Fazrul Daniel. Tetapi Enggah Wanja melepaskan satu cubaan dari kaki kiri. Bukanlah kekuatan yang dimiliki sepenuhnya oleh Enggah Wanja. Kerana dia seorang pemain yang lebih gemar menggunakan kaki kanan. Dan Kuzaimi PE. Satu peluang yang mungkin boleh digunakan sepenuhnya oleh Negeri Sembilan. Kuzaimi. Cubaan terus. Kali ini Ifuat melainkan pandangnya bagi menyelamat keadaan sekali lagi Ifuat. Dari sudut yang agak sukar untuk Nahmat Taven sebenarnya. Ditolak keluar oleh Ifuat. Dua kali. Save yang dibuat oleh Ifuat. Sudut yang sudah baik dicari oleh Kuzaimi. Namun Nahmat Taven tampak sedikit ambisius. Dia
memilih untuk melakukan cubaan dari sudut sebegitu. Sekarang ini Mawutor untuk Negeri Sembilan. Sempatkah Mawutor melupakan satu lorongan yang cukup baik kepada Selvan? Bagaimana Selvan? Peluang sekali lagi. Sean Eugene Selvarash terlepas peluang yang cukup baik. Satu hantaran lintang yang sudah diberikan oleh Selvan. Peluang untuk pasukan Kedah melalui Fasro Daniel. Shihan menggunakan badannya untuk menyelamatkan keadaan. Sambil itu kita lihat semula antara detik-detik terbaik. Satu lorongan yang cukup baik dari Fayyad kepada Fazrul Daniel. Tetapi Shihan berada dalam kedudukan yang sangat tepat untuk menyelamatkan rembatan dari Fazrul Daniel. Jika Negeri Sembilan pada tempoh hari tewas pada minit terakhir, adakah hari ini menjadi detik sebaliknya buat mereka? Tetapi tidak. Tiupan whistle panjang telah pun diberikan di situ oleh Fusir Mat Saleh, menandakan perlawanan antara Kedah Darul Aman dan juga Negeri Sembilan berakhir dengan keputusan seri 0-0.